Oke kali ini kita coba setting Casio device ECB 2000 PB 1A agar analog dan digitalnya sinkron Pertama-tama, tahan tombol kiri atas selama berapa detik sampai muncul tulisan -set. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali. Tunggu jarum analog selesai berputar. Pastikan jarum analog menunjukkan jam 12.00. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Kanan bawah, jarum akan berputar searah jarum jam. Kanan atas, jarum akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, sekarang kita setting agar jarum menunjukkan jam 12.00. Setelah jarum menunjukkan jam 12.00, tekan tombol kiri atas sekali. Tunggu jarum analog selesai berputar. Setelah itu, cek kembali jarum analog dan digital sudah sinkron atau belum. Kalau sudah sinkron, jam tangan sudah selesai di setting, sudah bisa digunakan. Terima kasih.